Nah ini tepung kanji teman-teman ya, tepung kanji. Ora pinter dalam memotong, ora popo. Nggak perlu beli teman-teman ya, karena kalau beli itu lebih mahal. Jadi buat sendiri. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Ati di Taiwan, Arek Ponorogo. Nah, ini teman-teman ya, saya hari ini mau menyiapkan menu untuk majikan. Itu apa namanya, tanping teman-teman ya, kulit tanping. Ini sekitar isinya 10 lembar ya. Harganya 40 NT, uang Indonesia sekitar 18.000 rupiah. Nah, saya itu suka banget bikin sendiri tanping itu teman-teman ya, daripada beli. Karena kalau beli itu satunya sekitar 25 NT, jadi lebih baik saya bikin sendiri. Dan aku juga mau goreng tempe ini teman-teman ya. Nah, tempe ini buatan saya sendiri teman-teman ya, kemarin lusa saya membuatnya dan hari ini jadi. Saya mau goreng tempe. Ya, seneng lah goreng tempe. Ini buatan kita sendiri ya. Nah, buatan sendiri teman-teman ya, nggak beli. Kita bisa bikin sendiri, nggak apa-apa. Ya. Saya pernah gagal membuat tempe, tapi saya pantang menyerah ya. Akhirnya alhamdulillah jadi. Nah, ini berkat tuntunan adik saya Yeni ya. Jadi saya tuh tadinya itu apa ya, maksudnya nggak bisa. Tapi terus saya mencoba, terus saya praktek membuat, jadi saya berhasil. Dan Mbak Tuti suka tempe, saya juga suka tempe. Oke lah, semangat Diki. Pembuatan. Ini. Tadi saya itu kan rebus jagung teman-teman ya. Itu untuk isi varian tanping. Ini jagung yang masih mentah, nanti saya buat sup sedikit untuk nenek ya. Dan jagungnya ini saya mau iris teman-teman ya. Dan ini saya bikin bumbu tanpingnya. Cabai santai Pak Majikan kepedesan ya. Jadi saya kasih sumur-sumur saja. Nah, ini cabenya sudah saya kukus, jadi tinggal gunting-gunting ini aja. Dan saya siapkan saus tomat, saus tiram. Kita aduk. Saya kasih sedikit air. Bawang putih untuk ketumbar. Kaldu, garam, oke. Ini sudah cukup, teman-teman. Ya, bumbunya sudah halus. Ini ada tepung terigu, tepung beras satu, dan saya kasih air. Oke teman-teman ya, ini sudah tercampur tepung dan bumbunya, dan sekarang saya mau irisin. Saya potong lembut-lembut. Nah, taruh sini. Saya mau goreng separuh teman-teman ya. Nah, separuhnya besok. Bismillahirrahmanirrahim. Tempe buatan sendiri, alhamdulillah jadi. Nah, kayak gini teman-teman. Wow, luar biasa. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tadi jagung mentah teman-teman ya, untuk persiapan masak sup buat nenek. Oke teman-teman ya, persiapannya sudah selesai, kita sekarang mulai masak. Jangan lupa goreng tempe, adonan tepungnya, dites rasanya dulu teman-teman ya, kira-kira sudah cukup garamnya atau belum. Tempenya aleman teman-teman ya. Nah ini sak piring sing mangan ur dua insan manusia. Nah ini teman-teman ya, tempe goreng buatan sendiri. Nah itu pokoknya pantang menyerah, raiso baleni neh, ra mampu kudu mampu. Tadi di belakang layar sudah sering mencoba tempe ini teman-teman ya. Aku sudah makan dua. Mbak Tuti makan berapa tadi? Satu. Ayo, ayo minum Mbak. Mumpung saya uangat-angat Mbak. Nunggu majikan setengah jam lagi Mbak. Ayo Mbak. Kita coba Mbak di depannya teman-teman Mbak. Ini buatan saya sendiri teman-teman ya. Ya, ini saya membuatnya sak piring. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebelum makan berdoa ya. Semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Menurut aku kurang asin sedikit, tapi Mbak Tuti katanya tadi pas. Ya sudahlah, namanya orang itu mempunyai selera yang berbeda. Mohon dimaklumi, yang penting ini sudah tempe goreng buatan sendiri. Ayo. Lah. Langsung oke. Iya, yang panas. Mau hek mana? Nah. Lah ini juga wah sudah makan langkut sampai goreng. Kok kemana sih kok? Kayak tamping itu udah nggak. Ah apa? Tuh apa nasi? Nggak perlu beli teman-teman ya, karena kalau beli itu lebih mahal. Jadi buat sendiri. Mungkin yang ngemplok. Oke, sekarang saya tumis sayurannya teman-teman ya, dan terakhir tanping. Oke. Bawang putih.
labu, garam, selanjutnya saya mau tumis sayur pucuk labu, teman-teman ya. Sayur pucuk labu ini satu ikatnya 25 NT, uang Indonesia sekitar 11.000, satu ikat tok 11.000. Alhamdulillah. Dan masuk air. Oke, ini sayur pucuk labunya, teman-teman ya. Kejar tayang, teman-teman ya. Masih kan sudah sampai. Nah, ini masak sup. Isi jagung, teman-teman. Jagung, teman-teman, direbus ya. Bareng nih. Sorry ya, potongannya nggak kelihatan. Nah, ini sudah saya potong-potong, teman-teman ya. Nah. Oke. Oke, teman-teman ya. Nah, ini apa itu namanya? Tanpingnya, dan ini sausnya. Oke, ditaruh di sini gitu ya. Tanping sisih nih, sisih. Oh, oke, jagungnya udah matang. Saya tambahin ini teri Medan, teman-teman. Garam, kaldu. Rumput laut, cak cak mangan. Nah, ini tepung kanji, teman-teman ya. Tepung kanji. Nah, udah.
tepung tapioka, tepung kanji sama saja. Tujuannya untuk mengentalkan. Dan daun seledri. Nah, dah. Menu terakhir saya potong ayam, teman-teman ya. Ayam panggang. Terima kasih Mbak Tuti. Terima kasih. Si susek nih piringnya. Panas loh bang. Saya sudah cuci tangan, teman-teman. Ora pinter dalam memotong, ora apa-apa. Panas. Enak ya, Mbak ya? Mantul. Oke teman-teman ya, nah ini ayam panggangnya tinggal motong-motong saja. Ayo, ayo. Ciro. Anu daging babinya nenek belum saya keluarkan, lupa saya teman-teman. Luai anu. Ini daging babi punya nenek teman-teman. Ama curo. Saya ambil tempe, teman-teman. Ama, ini adalah ini. Ini? Saya buat. Saya对, 辣, 对, 对, 我放辣椒一颗。 有辣。 把辣。 把辣跟 这个辣。 葡萄啦。 葡萄可以啊。 对啊, 可以啊。 Ini kulitnya buat nenek, nenek suka kulitnya. Ama cek pike nih. Oh. Iya. Ai. Mantul. Semua ada. Enggak makan nasi hari ini. Ama miyosu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tempe. Sausnya. Oke, sausnya enak. Cabes, pedes, pedes, pedes. Tamping. Bismillahirrahmanirrahim.
diwai saus pedes-pedes enak loh. Sampingnya enak. Kamen remang ayam. ]很饱吗?很饱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 
Sudah sangat kenyang teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan masak saya hari ini ya. Semoga kalian senang, semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini ya. Bye. Bye. Bye bye. Langsung anak aku ngalih. Piye tempene? Tempene piye? Yo sak pangan. Tak pangan. Tanpinge piye? Tanpinge wis jos.